Ya, pemirsa, seakan tidak ada jeranya, inilah yang dialami oleh pelaku curanmor. JO sempat menjadi residivis dengan kasus yang sama. Kini JO kembali dibekuk polisi lantaran kembali melakukan pencurian kendaraan pada 11 November 2022 lalu. Dalam melancarkan aksinya, JO, pelaku curanmor, menjalankan aksinya seorang diri. Aksi pencurian ini dilakukan pada saat ia melihat ada sebuah motor yang kuncinya tertinggal di stop kontak motor tersebut. Melihat kesempatan tersebut, terbesit oleh pelaku untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Padli menjelaskan, kasus ini terungkap berawal dari laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor jenis Honda Scoopy saat sedang parkir di depan rumah. Dari laporan kehilangan kendaraan ini, tim Satreskrim bergerak cepat untuk mengungkap kasus tersebut. Selang waktu 3 bulan dari proses laporan, akhirnya ciri-ciri pelaku curanmor dapat diketahui berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV pemilik rumah yang mempermudah pihak kepolisian untuk membekuk pelaku. Dan akhirnya pelaku JO berhasil dibekuk pada 1 Februari 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku telah ditahan di balik jeruji besi Mapolres Tanjung Jabung Barat. 11 November 2022 sekira pukul 11.20. Kemudian dalam perkara ini kami mengamankan satu orang tersangka sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor atas nama saudara Jio. Untuk barang bukti yang diamankan adalah satu lembar SNK, sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam, untuk modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban dalam kondisi kunci masih menempel. Selain pelaku, polisi juga turut mengamankan STNK dan BPKP sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam. Pelaku disangkakan dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara 5 tahun penjara. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.